Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dalam malam ini kami dapat merayakan kemerdekaan Tuhan, khasnya untuk keluarga saudara Asman dan juga dia sendiri ya Tuhan, dimana tidak asing bagi kami Engkau telah memakai dia dengan luar biasa tempat ini untuk menjadi berkat kepada semua jemaat. Dan melalui pelayanannya juga kami sebagai lapas pelayanan juga kami dapat melihat bagaimana Tuhan itu dapat memberikan impak yang besar dalam kehidupan kami juga sebagai lapas pelayanan. Bapak, saat ini kami terus menyerahkan di depan saudara kami lapas pelayanan kami Asman dan juga sekeluarganya yang akan terus dipakai Tuhan di dalam pelayanan Bapa. Jadi kala Bapa kami berdoa supaya seperti mana Engkau memakainya di tempat ini, membangun jemaat di tempat ini melalui talenta yang ada pada dia. Demikian juga di tempat yang baru Engkau akan terus memakai dia, membangun jemaat dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada dia. Dan Bapa kami berdoa ya Tuhan supaya dalam apapun kekurangan mereka, dalam apapun cabaran hidup mereka, dalam apapun yang mereka hadapi hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang mendatang, Tuhan Engkau akan menaungi dan Engkau akan terus melindungi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar biarlah mereka akan senantiasa berada di dalam naungan dan jagaan Tuhan. Bapak kami berdoa saudara Asman sendiri sebagai kepala keluarga supaya Engkau membantu dia ya Tuhan di dalam pengurusan keluarga, dalam pelayanan, dalam segala penghasilan mereka, kebun-kebun yang ada. Bapak kami berdoa supaya Engkau terus memberkati mereka. Kami percaya dalam segala perkara Tuhan Engkau dia akan berkenan dan Tuhan Engkau berada di pihak dia. Bapak kami berdoa juga pada saat ini terus memutus saudara Asman dan juga sekeluarganya. Kiranya ya Tuhan berkat Allah Bapa anak dan Roh Kudus beserta dan mereka, dan biarlah mereka akan terus menerima damai sejahtera dimanapun mereka berada. Pakai dia, pakai mereka untuk memperluaskan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa dan berkati setiap kami yang ada pada malam ini. Kiranya ya Tuhan berkat Allah Bapa anak dan Roh Kudus akan terus beserta dengan kami mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Berkati perjalanan kami dan berkati persiapan kami untuk ibadah pada hari esok. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati mas dan keluarga. Tuhan berkati. Tuhan berkati.